udah tahu terus, Dad. Yang buka ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mereview memperbaiki mesin Tiger. Ini masih baru ya, belum naruh lama, ini kerusakannya tidak mau hidup. Jadi kita cek buang minyaknya karena nggak mau hidup ya, masih mesin baru. Jadi kita cek buang minyaknya, nanti kita tarik engkolnya. Jadi setelah kita cek, hidupkan mesin yang tidak mau hidup ini ya, baru tahu nanti kerusakannya. Jadi masih nggak mau hidup ya. Kita cek bagian pengapian atau businya ya. Ini businya, apinya ada ya, api masih ada. Kita cek dari api kuil juga masih normal ya. Jadi kita coba pasang kembali. Ini diperkirakan kerusakannya di bagian lab ya. Tapi kita coba pasang dulu businya dan kita tes engkol lagi ya. Tutupnya serah rapet loh. Oke, kita pasang businya dan kita coba hidupkan lagi. Dan masih tidak mau hidup ya, ini karena kelihatannya untuk gelapnya terlalu kendor ya, nggak menghisap. Kompresi ada tapi kayaknya kendor di bagian karburator, terlalu kendor di klep bagian karburator ya, makanya engkol berat tapi dia tidak mau menghisap bahan bakar ya. Jadi kita coba buka. Nanti baru tahu kerusakannya ya. Ternyata benar klepnya terlalu kendor untuk bagian narik minyaknya. Jadi pada saat klep itu berfungsi atau mendorong, itunya noken asnya nggak sampai membuka klep ya, karena terlalu kendor. Klepnya terbuka sebentar aja, ceklik gitu aja, jadi makanya nggak mau hidup. Kalau masih kendornya itu masih sedikit ya, masih hidup ya. Ini terlalu kendor karena mungkin
pengencangannya kurang kenceng, jadi lama-lama hidup dia mundur-mundur jadi kendor ya. Jadi ini kita kencengkan lagi, kita setel seperti semula ya. Nah, kalau dia mau main seperti ini berarti bagus dia. Meskipun kendor, tapi kalau masih bisa mendorong klep atau masih main klepnya, masih hidup ya. Jadi untuk mengencengkan, kita tahan yang belakang pakai kunci 14, yang atasnya pakai kunci 10. Jadi biar tidak putus atau bagaimana, atau kekencangannya biar cukup ya, karena kalau ditahan bisa kenceng, benar-benar kencang seperti ini. Kita kencangkan. Jadi masalahnya ini cuma sepele ya, cuma klep terlalu kendor. Nah, seperti ini cara penyetelannya, goyang sedikit. Dan setelah itu kita pasang tutupnya, baru bisa kita tes hidupkan. Oke, pasangan sudah hampir final ya, atau sudah siap selesai. Setelah kita pasang boet ini, bisa kita tes hidupkan. Oke, benar-benar mau hidup apa tidak ya. Ini jadi kerusakannya cuma ganti busi, asli kerusakannya itu adalah klepnya ya, karena businya diengkel-engkel terlalu banyak ya, nggak mau hidup-hidup. Jadi businya supaya lebih jos ini, dan sudah jadi mesin sudah normal. Thank you, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.